Halo? Enggak, Beb. Beb, lu di mana? Iya, lagi di rumah gue. Gue mau cerita dong. Cerita apaan? Gini, jadi setiap hari tuh gue selalu ngalamin masalah yang sama gitu. Laki gue setiap malam selalu kalah sama gue dan gak bisa muasin gue. Hah? Ya kalah di ranjang lah. Terus? Ya terus setiap malam gue selalu ngebelakangin dia. Masa ya harus kayak gitu terus? Iya. Gue punya saran deh buat lo. Rekomen apa? Iya, kan laki gue juga kan kuat banget gitu ya. Jadi selama ini tuh kayak minuman mental gitu, Beb. Oh gitu? Tapi bagus? Pokoknya strong banget deh, Beb. Kuat gak dia nanti? Oh iya, bisa berapa ronde tuh? Pokoknya sampai tuh tempot. Oh iya, asik banget tuh. Boleh deh gue coba. Gini, sekarang itu barang harus gue kirim ke mana? Kirimin ke rumah gue aja deh kalau gitu. Malam inilah gue mau pakainya. Jadi sekarang lu bawa itu obat sekarang juga. Siang ini juga ya, gue tunggu di rumah. Oke, beneran ya, talk chair. Oke, thank you ya sis. Papi, ya. Tapi malam ini Papi pengen apa itu, Pi? Balas dendam. Balas dendam apa? Masa di belakangin mulu, emang kentut? Makanya dong Papi harus kuat. Udah apa coba buktiin? Lihat dong atas bawah. Mana? Oke. Tadi Papi di luar beli ini. Ih, apa tuh? Mimi juga punya sesuatu buat Papi. Apa tuh? Ya Papi dulu deh, apa itu? Ini udah Papi pakai, masa dipakai lagi? Oh udah dipakai. Iya tuh Mami gak kuat loh. Kok samaan ya kita? Iya. Ya udah deh kita pakai aja nih. Kita pakai aja sekarang. Aduh. Papi, sini. Ih, jadi gimana? Udah gak tua, ayo. Buat apa?